followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang Betran Peto di tahun 2021 ini, bagaimana tentang karirnya, karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran. Jadi saya akan meramalkan tentang Betran Peto di tahun 2021 ini. Dan sebelumnya, sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan tentang Betran Peto Putra Orsu, bagaimana tentang karirnya dan perkembangannya di tahun 2021 ini, karena banyak sekali yang kangen ya. Nanti saya akan melihat dari versi kartu tarotnya bagaimana, tapi sebelumnya saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu, teman-teman. Betran Peto ini memiliki zodiak Pisces, teman-teman. Nah, Pisces ini memiliki sifat dan karakter, yang pertama orangnya ini memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi orangnya itu mudah kasihan gitu ya, suka menolong, mudah terharu, gak tegaan. Nah, simpatinya pokoknya besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, zodiak Pisces ini memiliki intuisi yang tajam. Ide-ide kreatifnya itu sangat luar biasa. Jadi itu banyak memiliki apa ya, planning, segala sesuatunya itu sudah terencanakan ke depannya mau apa, mau bagaimana. Pokoknya segala sesuatunya itu tersusun rapi, teman-teman ya. Pisces seperti itu. Nah, Pisces ini orangnya ini peka sekali terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Mampu menangkap peluang-peluang bagus di sekitarnya gitu ya. Peluang bisnis, peluang apapun itu bagus gitu ya. Selain itu juga Pisces memiliki sifat dan karakter orangnya itu pekerja keras juga. Jadi pantang menyerah terhadap apa yang ia kerjakan. Bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi, itu akan dibela-belain demi mimpinya dan juga karirnya juga ya. Nah, Pisces seperti itu. Walaupun gak semua karakter Pisces sama, tapi rata-rata karakter Pisces itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu memiliki ambisi yang tinggi, intuisinya tajam, pekerja keras, orangnya memiliki simpati yang besar, suka menolong, perhatian, peka, dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan lihat dari versi kartu tarotnya bagaimana tentang Betran Peto di tahun 2021 ini, terutama dalam hal karir ya. Nanti saya akan membukakan dua kartu seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu, kira-kira kartu apakah dan kira-kira bagaimana tentang Betran Peto di tahun 2021 ini. Oke, saya akan acak dulu kartunya. Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk melihat tentang Betran Peto Putra Orsu. Langsung aja tanpa berlama-lama saya mau ambil kartu yang pertama. Yang pertama ini adalah di kartu yang pertama di sini ada kartu Six of One, teman-teman ya. Ada 6 tongkat. Kalian di sini ada seorang ksatria berkuda dan banyak pendukung di sampingnya yang membawa tongkat ya. Tongkat adalah simbol suatu prinsip atau karir. Kalian lihat jelas ya, di baliknya sini jelas ada seorang ksatria berkuda dan di sampingnya ini banyak orang-orang yang sedang mendukung atau mensupport seorang kesatria ini. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini, bahwa Betran Peto ini banyak fans-fansnya yang mendukung, yang mensupport Betran dari segi karir, kerjaan, dan lain sebagainya. Intinya di tahun 2021 ini merupakan karir yang baik. Jadi 2021 ini akan jauh lebih ada perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi akan ada gebrakan baru, akan ada sesuatu hal baru untuk fans-fansnya juga ya. Dan Betran Peto ini kalau saya lihat akan ada karir yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Akan ada sesuatu hal baik yang akan diraihnya, intinya seperti itu. Karena Wands ini adalah simbol suatu pekerjaan atau karir yang baik gitu ya. Jadi kalau saya bilang luar biasa, ini akan ada sesuatu hal baik lah intinya ya. Walaupun dari kemarin juga ada yang sirik, mungkin ada yang ngomongin Betran Peto ini itu dan lain sebagainya, kalau saya bilang gak ngefek ya. Karena memang Betran Peto ini memiliki aura yang bagus, memiliki potensi yang bagus, bakat dan talenta yang luar biasa. Banyak pendukungnya, banyak fansnya yang mensupport. Jadi kalau saya bilang gak ngefek, malah justru akan semakin melejit dan semakin meningkat gitu ya. Itu dalam hal karir di tahun 2021 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau saya lihat di kartu yang pertama, nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana tentang Betran Peto di tahun 2021 ini. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk Betran Peto di tahun 2021 ini. Tanpa berlama-lama saya mau ambil kartu yang kedua. Yang kedua ini adalah di sini ada simbol King of Cups, teman-teman ya. Seorang raja membawa piala. Seorang raja yang duduk di singgasananya dan dia membawa piala. Piala adalah simbol suatu prestasi dan seorang raja adalah simbol seorang yang sangat bijaksana dan tegas. Jadi kalau saya bilang mimpi-mimpi Betran Peto akan menjadi kenyataan ya.
suatu saat akan menjadi kenyataan, dan 2021 ini merupakan jembatan yang baik untuk meraih mimpinya ya. Jadi ini piala adalah simbol suatu prestasi ya. Jadi kalau misal kita pernah ikut lomba gitu ya, mungkin kalian pernah ikut lomba gitu ya, lomba apapun lah ya, kalau menang dapat piala. Nah, piala itu adalah simbol suatu prestasi atau penghargaan. Nah, ini simbolnya piala. Jadi apa yang menjadi mimpinya veteran PT itu akan menjadi kenyataan ya. Di 2021 ini merupakan jembatan yang baik untuk menuju karir yang baik, untuk menuju mimpi yang baik yang dicita-citakan itu akan tercapai. Saya lihat seperti itu ya. Karena simbol seorang raja adalah simbol suatu kejayaan juga bisa. Jadi di tahun 2021 ini kejayaan buat veteran PT itu sangat bagus sekali. Hokinya sangat bagus, keberuntungannya sangat bagus gitu ya. Bisa aja nanti akan membuat sesuatu hal baru yang memang fansnya suka dan lain sebagainya seperti itu. Karena suaranya yang merdu itu akan membuat karir veteran PT itu akan semakin meningkat dan melejit gitu ya. Berkat potensinya, bakatnya, talenta yang ia miliki, semuanya lah. Intinya ada hal baik yang akan datang untuk veteran PT di tahun 2021 teman-teman ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, di sini ada Six of Wands, jadi banyak pendukungnya, banyak support, banyak fans-fansnya yang mendukung dalam hal karirnya juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat veteran Peto ini sangat melejit sekali ya, walaupun ada yang sirik, ada yang memang ngomongin veteran Peto tentang inilah itulah dan sebagainya, nggak akan ngefek, justru akan membuat veteran Peto akan semakin meningkat dari segi karir maupun dalam segi pekerjaannya. Dan di kartu yang kedua ada kartu King of Cup, apa yang menjadi mimpinya akan menjadi kenyataan, mimpi-mimpi yang akan menjadi kenyataan. Ini merupakan jembatan yang bagus di tahun 2021 untuk menuju karir yang baik ya. Keduanya adalah kartu yang positif untuk veteran Peto di tahun 2021. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang penasaran pengen diramalkan seperti ini secara pribadi, mungkin kalian pengen nanyain tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, percintaan, karir, keuangan, atau kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.